Beberapa publik figur dari kalangan selebriti turut berpartisipasi memeriahkan peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-77 pada 17 Agustus 2022. Salah satunya seperti dilakukan oleh Ria Ricis, sang suami Tengku Rush Haryandi atau Teku Rian, serta sang anak Cut Raifa Aramoana. Ria Ricis dengan keluarga kecilnya tampak kompak memakai pakaian dengan tembang kemerdekaan yakni berwarna merah dan putih. Potret tersebut dibagikan Ria Ricis dalam unggahan terbaru di akun Instagram pribadinya dan Instagram Tengku Rian. Ria Ricis tampil dengan kaos merah serta jilbab dan rok berwarna putih, sedangkan Tengku Rian memakai celana hitam dengan kaos merah dengan outer kemeja berwarna putih. Tak hanya itu, Ria Ricis dan Tengku Rian juga memakai riasan bendera merah putih di pipi kanan dan kiri. Cut Raifa Aramoana atau Moana sendiri terlihat tampil ceria dengan dandanan yang menggemaskan. Bagaimana tidak, Moana mengenakan pakaian merah putih lengkap dengan penutup kepala berwarna merah. Moana juga tampil lebih gaya dengan kacamata hitam besar berbingkai pink yang dipasangkan secara terbalik. Dalam unggahan itu, Ria Ricis tak lupa menuliskan caption singkat tentang ucapan selamat untuk peringatan Dirgahayu RI ke-77. Dirgahayu Republik Indonesia 77, semoga kita semua sudah merdeka lahir batin. Salam dari Moana, anak gue, tulis akun @riaricis1795. Sekitar 2 jam usai diunggah, postingan tersebut langsung disukai oleh lebih dari 161 ribu akun. Dan tidak ketinggalan juga, para netizen pun ikut berkomentar dalam postingan tersebut.